Saya bilang saya belum pernah merasakan getaran ini. Hanya dua yang membuat saya bergetar seperti ini. Yang pertama getaran cinta dan yang kedua getaran ketakutan. Saya itu pengen jadi wartawan sebenarnya, jujur saja, pengen ketemu artis saja. Ya, di Jakarta. Iya. Saya ketemu sama apa lurah kepala desa, kepala kades di situ itu. Saya cuma mau konfirmasi. Ternyata dia sudah feeling bahwa ini bahaya kan gitu kan. Dia cuma bilang enggak, aku enggak mau diwawancarain gitu kan. Udah ini aja dia kasih. Ini buat apa, Pak? Buat beli bensin katanya. Waktu itu 20 ribu, Pak. Ini buat apa? Beli bensin. Benar ini buat beli bensin. Iya, ya udah saya terima. Nah, di pinggir jalan ada kios bensin, Pak. Saya bilang, "Mas, ini Pak Kades minta titip ke saya untuk beli bensin. Nanti antar ke rumahnya." "Oh iya, Mas, makasih. Oh, kan banyak waktu itu." "Berapa semuanya?" "Semuanya lah," aku bilang. "Ini semuanya gitu." Bayangin, Pak. 1 liter bensin waktu itu 400. Lah kalau 20 ribu dapat berapa botol 1 literan? Pak Lurah bisa jualan bensin. Sebulan saya berkarir di situ, kemudian oleh pemimpin redaksi Pak Dahlan Iskan langsung ditunjuk sebagai spesialis features. Ya. Box. Waktu bahasa. Itu Pak Dahlan Iskan posisinya sebagai apa? Pemimpin redaksi. Oh, pemimpin redaksi. Iya. Pemimpin redaksi. Saya dipanggil, kemudian kamu khusus features. Sudah sebulan saya lihat arahmu ke situ. Sementara yang bagian features itu dihindari oleh semua wartawan Jawa. Nah, tuh saya menunggu pasien datang di UGD. Kemudian saya membawa brankar supaya satpamnya tidak menegur saya. Ya, ya. Begitu ada pasien datang, brankar saya dorong. Seluruh keluarga yang sakit itu menganggap saya petugas rumah sakit. Saya interview eksklusif. Karena saya dikira petugas rumah sakit. Saya dorong, pertanyaan gencar, siapa dia, bagaimana ceritanya, seluruh keterangan yang dibutuhkan, termasuk drama, bagaimana ketika gadis ini menolak dinikahkan.